kita tahu bahwa tidak banyak kota-kota di Indonesia, bahkan jarang sekali kota-kota di Indonesia, baik kota besar seperti Jakarta maupun kota yang ukuran menengah, itu yang sistem apa namanya zoning dan penomoran jalannya itu benar-benar rapi. Nah, justru di negara-negara dan tempat-tempat seperti itu, Google Maps dan Street View itu menjadi salah satu fitur yang paling banyak dicari. Grab this little guy here, drag it down to one of the roads. Muter balik. Naik terus kan? And again, a panoramic view, 360 degrees. You can also move forward again. You can basically navigate all of Bangkok. Mereka akan menangkap semua daerah-daerah dan gedung-gedung yang ada di jalanan umum, publik. Dan kalau ada orang-orang di yang ada di dalam foto itu, muka mereka akan di blur. Juga dengan nomor mobil, plat nomor mobil juga akan otomatis di blur. Jadi privasi untuk semua pengguna jalanan juga akan kita make sure supaya tidak akan supaya akan terus kita jaga. Informasi apapun bentuknya, apalagi Google Street View ini kan sangat detail ya, tentunya akan sangat bermanfaat bagi orang-orang atau individu-individu yang ingin lebih tahu, lebih detail tempat di kota Jakarta tentunya, pojok-pojoknya ya, sangat-sangat detail diberikan di Google Street View itu.